Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Mimin yang tentunya memberikan berita terbaru dari kehidupan Heiko van der Peken nih guys. Kabar berita kali ini sungguh sangat-sangat mengejutkan nih guys. Pasalnya unggahan Heiko van der Peken bikin cemburu Rangga Zob. Wah, kira-kira ada apa ya guys? Nyampe si abang cemburu gitu. Tapi sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys. Oke guys, tanpa basa-basi mari kita mulai ke pembahasan kali ini. Heiko van der Peken bikin cemburu Rangga Zob nih. Dikutip dari Instastory milik Heiko, ia terlihat sedang menikmati keindahan alam di sebuah air terjun. Heiko mengunggah dua bumerang yang menunjukkan air terjun tersebut. Namun yang menjadi pertanyaan besar, dengan siapa Heiko ke tempat tersebut? Apakah dengan Rangga Zob atau bukan? Di sisi lain, pemilik akun Instagram @bunyot_sdp yang termasuk sahabat Heiko juga mengunggah sebuah video di tempat yang sama. Setelah menelusuri akun tersebut, pria itu juga terlihat memang sedang berada di lokasi yang sama dengan Heiko van der Peken. Sambil tersenyum ke kamera, pria itu menunjukkan pemandangan sekitar curug, di mana Heiko turut masuk di frame-nya. Dari profil pria tersebut, ia menuliskan Arsyan Bunyard, yang sepertinya adalah namanya. Pria tersebut juga menambahkan emoji bendera Tajikistan dan Indonesia serta bentuk manajemen agensi artis yang juga menaungi Heiko van der Peken. Wah, ternyata si abang punya saingan berat nih, apalagi saingannya ini seorang bule guys. Ayo bang, pepet terus si Neng tuh, biar gak diambil orang. Kayaknya cukup sekian deh berita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.